Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kali ini Alang nak share berkenaan dengan mesin basuh LG yang tidak hidup. Okey, kalau tengok dekat sini, mesin baru ni nampak baru dan masih okey. Okey, so Alang akan onkan power dia. Tengok eh. Okey, dah on. And then kita try onkan mesin basuh. Okey, tak hidup eh. Langsung tak ada power eh. Tak ada apa-apa eh. So, kalau biasa jadi macam ni, memang kita akan suspect dia punya power board dia bermasalah ataupun tapi sebelum tu kita mesti check dulu dia punya fuse dekat plug dan juga sama ada dekat situ ada power ataupun tidak. Okey. So first kali dekat sini offkan dulu. Okey, dekat sini dia akan ada fuse. Okey, jap. Okey. Dekat sini dia ada fuse. So kita kena check dulu sama ada fuse tu okey ataupun tidak. Okay, untuk check dia, kita kena buka and then test dengan menggunakan multimeter. Okay, yang ni eh. Okay, standby. Okay, ini adalah digital multimeter yang Alang punya. Dia nama Sanwa. Okay, first kali check dulu dia punya continuity. Okay, cantik. Berbunyi eh. So, kita try dulu sini. Okay, masuk fuse tu dalam keadaan yang normal. Baik. Okey, yang kedua. Ini dah. Okey, yang kedua kita kena check dulu dekat plug ni. Plug ni okey ke tidak? Ada power ke tak ada power? Okey, untuk check dia sama ada korang menggunakan setrika ke untuk try ataupun Alang gunakan multimeter. So, dekat sini Alang ambil voltage. Ambil voltage AC yang tanda ni. So, and then yang ni okay, sekarang ni Alang dah cucuk and then belum on lagi. Okay, so Alang on kan. Tengok berapa dia punya bacaan. Mesti 240 plus minus. Okay, maksudnya plug ni normal. Okay, maksudnya plug ni okay dan power dia lah. So yang ni tak ada masalah lah. So untuk double check, kalau korang tak ada multimeter, so gunakan setrika macam ni. Ambil setrika and then macam ni kan. Okay, kita tengok ada power ke tak ada. Ada. Bermaksud plug top ni normal. Eh, bukan plug top, plug socket ni normal. Okay, bila kita dah tahu yang tu okay, so kita akan terus check ke bahagian sini, bahagian dia punya power board. Okay, untuk buka dia punya yang ni, so nampak sini tepi, bahagian tepi dia ada ni. So ni bekas yang Alang dah congkil eh. Okay, kita buka dulu sini, congkilkan dia. Okay, dah terbuka. Ini satu lagi. Okay, dah terbuka. So dekat sini akan nampak dua unit screw. Okay, buka screw tersebut. Okay, pertama. Dan yang kedua. Okey. Dua skru dah cabut. Okey, ni letak tepi. So untuk cabut yang ni, kita cabut ini kan. Slidekan sikit. Kan nampak tak? Slidekan dia. Ini buat baik. Okey. Terbaik. Okey, bila dah macam ni, okey, ni adalah dia punya power board. Okey, nampak? Okey, ni tak ada masalah. And then ni, kalau tengok wire yang ni, yang warna merah ni, ini adalah live dengan neutral yang datang daripada plug dia. Plug tadi, yang ni, plug yang ni. Okay, so ini adalah wire live neutral. So untuk double check sama ada wire ni putus ataupun tidak, so kita cabut connector dia macam connector. So tekan sikit. Pastikan power tutup semua eh. Okay. Tak sikit.
Okey. So yang ni alang dah cabut. Okey, alang dah cabut. Kita nak try. Okey, sekarang ni alang dah cabut ini. Macam alang bagi tahu dia ni adalah live neutral. So yang warna coklat ni adalah live. Yang biru ni adalah neutral. Okey. So ambil multimeter. Kita check balik voltage dia. Kita pilih ke voltage and then pilih ke AC. Ini kita cucuk. Okey, cucuk. Dan cucuk. Okey, ni dah ready eh. Okey. Seterusnya yang laptop ni kita masukkan balik. Okey, jangan on lagi. Okey. Lepas tu kita tengok. Kita tengok eh. Okey, sekarang ni normal dah bersambung. Baik-baik eh. Cek gear current masuk. Okey, so tengok sini, alarm on. 247. Dia kalau ikutkan 240 plus minus eh. Plus minus. So yang ni normal. Maksudnya yang ni power dia masuk lah. So dia stuck dekat board. Okey, so bila kita tahu yang ni okey, so alang nak tukar je lah PCB board ni. So buka je yang konektor-konektor yang ada ni. Okey, sekarang ni alang dah complete buka dia punya konektor semua. So untuk buka dia punya konektor ni agak ketat sedikit. Jadi kena pelan-pelan buatlah. Okey, so seterusnya buka dia punya skru yang ada dekat belah tepi. So 1 2 3 4. Okay guys, so sekarang ni Alan dah buka. Tengok eh. Kalau tengok visual tak ada apa lah. Orang kata apa, dia punya cecair ni pun tak ada apa. And then nampak normal lah. Tapi tiba-tiba dia tak boleh nak berfungsi. So biasanya kalau PCB board boleh baiki. Tapi dia cuma dia tahan ataupun tak tahan selepas dibaiki. So Alan prefer untuk tukar. So yang ni design yang lama. So kejap Alan tunjukkan design yang baru, yang Alan baru beli. Okey, so yang ni adalah PCB board yang baru. Okey. Okey, kalau tengok bahagian belakang dulu, bahagian atas eh. Sama eh? Okey, sama. Tengok. Lebih kurang eh. Dia punya ni display dia dan juga yang lain-lain. Ni tekan-tekan dia yang kita akan tekan. Ni. Okey, bahagian belakang dia ada line sikit. Okey, nampak eh? Tapi dia boleh guna. So yang ni yang baru, yang ni yang lama yang dah rosak. Okay, so tak ada masalah pun. Yang penting konektor yang kita masuk ni betul. Okay, so yang ni letak tepi dulu. So yang ni first kita masukkan dulu. Okay, so sekarang ni dah. Okay guys, so sekarang ni Alang dah complete masukkan part dia punya skru. So sekarang ni Alang nak masukkan dia punya yang konektor yang kita cabutkan tadi. So masukkan dulu. So konektor ni masuk sini. So masuklah yang kita keluarkan tadi, kita masukkan balik. Okay. 1 2 Okay. Yang power. Dan yang ni. Dan satu lagi yang biru ni. Kita tak masuk jap. Okay.
Okey, dah masuk dah. Okey, so bila dah masuk kan, so kita jangan ikat skru. So kita try dulu. Soalan akan on kan power dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah on. Okey. Okey. Alhamdulillah. Tengok normal. So air masuk pun laju kan. Okey, tengok air masuk. Normal eh. Biasanya kalau biasanya kalau tukar PCB board ni, dia akan tukar sekali water inlet. So kita tengok condition water inlet, air masuk laju ke ataupun tak laju. So kalau macam ni memang normal lah, memang daripada dulu air dia memang macam ni. Normal. Okay, so kalau tengok sini pun dah normal, alhamdulillah dah berfungsi. So tak ada masalah lah. So yang board lama ni biasanya orang buang je lah, tak ada masalah pun. So bila dah ada ni, kita offkan balik. Offkan power. Okay, so kita pasang balik lah. Oh, sekejap. Okay, yang ni dah berconfirm balik. Kemaskan balik. Okay, dah. Okay, masukkan balik. Okay, so dah masuk. Masukkan balik dia punya skru kiri kanan. Okay, dah masuk. And then satu lagi yang ni. Alhamdulillah, dah siap untuk gantikan PCB board washing machine LG. Okay, untuk info sebelum orang terlupa, masa nak beli nanti, tanya owner kedai. Walaupun dia punya design tak sama kan. Kalau tengok tadi, yang ni dengan yang alang tukar dia tak sama. So yang penting dia punya connection ni. Ni. Okay, so yang ni tak ada apalah. Sebab yang ni dia direct ke sini. Nampak tak? So ini tak ada apa. So yang ni tadi confirm kan, board yang ni, bukan connector yang ni. Kalau connector yang ni okey, boleh masuk, so tak ada masalah. So ni lebih kepada swap PCB board terbaik. So itu saja perkongsian daripada saya. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Alang and Afiq.